Goa Gajah adalah gua buatan yang berfungsi seperti tempat ibadah. Gua ini terletak di Desa Bedungu, Kecamatan Belabatu, Kabupaten Gianyar, Bali, berjarak kurang lebih 27 km dari Denpasar. UNAS Ceyo mencatat goa ini sebagai warisan dunia dalam daftar tentatif, menunggu kepastian. Pada tanggal 19 Oktober 1995 dalam bidang kebudayaan, penemuan Goa Gajah berawal dari laporan pejabat Hindia Belanda, L.C. Haiting pada tahun 1923 yang menemukan Arca Ganesha, Tringa serta Arca Hariti kepada pemerintah Hindia Belanda. Hal tersebut ditindaklanjuti oleh Dr. W.F. Stuterium untuk mengadakan penelitian lanjut pada tahun 1925. Pada tahun 1950 Dinas Purbakala RI melalui seksi-seksi bangunan Purbakala di Bali yang dipimpin oleh J.L. Krikman melakukan penelitian dan penggalian pada tahun 1954 sampai tahun 1979 dan ditemukanlah tempat petirtaan kuno dengan 6 buah patung wanita dengan pancuran air di dada dan sampai sekarang. Keberadaannya bisa dipercaya bisa memberikan vibrasi pensucian aura bagi pengunjung.